Selamat berjumpa sahabat Tub in Altum yang terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 17 September 2021 kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru dan semangat baru. Terima kasih pula atas sukacita melaksanakan perutusan-Mu. Amin. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepada-Nya. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Tub in Altum yang terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 17 September 2021 bersama Pastor Bartolomius Gustunam Asai, Pastor Paroki Santo Yosef Pemangkat, keluarga besar SMP Amkur Pemangkat merayakan hari ulang tahun ke-58. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3, kita mendapatkan informasi dan berkat bahwa dalam perutusan Tuhan Yesus, ternyata para perempuan juga mendapat tempat. Maria Magdalena, perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Pribadi-pribadi ini diselamatkan Tuhan Yesus. Keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan telah membuahkan hasil perubahan dan menumbuhkan keyakinan iman yang luar biasa. Komitmen tinggi didorong oleh kerinduan bahwa setiap pribadi yang percaya akan Tuhan Yesus, percaya akan kuasa Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Respon pribadi-pribadi ini terhadap kuasa Tuhan Yesus telah mereka alami dan dengan sukacita mempersembahkan kekayaan mereka untuk karya perutusan. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah segala potensi yang dimiliki oleh setiap pribadi secara totalitas. Pribadi itu mempersembahkan untuk melayani Tuhan Yesus. Sahabat Tub in Altum yang terkasih dan dikasihi
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kami, keluarga besar SMP Amkur Pemangkat Kalimantan Barat, mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak. Atas kemurahan Tuhan, kami melangkah bersama dalam karya perutusan pendidikan. 58 tahun, Tuhan memberkati. Mari kita mulai lagi dalam semangat baru dan hati baru, mempersembahkan kekayaan kita, mempersembahkan potensi dan talenta kita kepada Tuhan Yesus melalui hidup doa, karya, dan studi. Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tiada henti mengalir dalam hidup kami. Semoga kami juga setia terus berbagi dan melayani sesama. Amin. Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.